Persahabatan Indonesia, hari ini kita menanam pepaya California bersama kanda kami Eko SAG MPD. Pagi ini kita juga bersama Bapak Marlianto. Beliau adalah salah satu penunda atau senior yang membawa inspirasi bagi para generasi pemuda batin-batin budak di Desa Tanjung Bayi ini untuk mengajak bertani dengan jenis pertanian sangsila California. Kita lihat kan, beliau adalah salah satu senior insinyur pertanian tamatan lulusan Lomplom. Itu dia guys. Untuk sebelah kiri ini kita memakai mulsa, jadi satu bidang sawah ini kita tetap dua. Untuk di atas kita pakai mulsa karena akan ditanami sayuran. Kemudian untuk lahan bawah kita tidak memakai mulsa. Di sini kita nanti bisa lihat bagaimana perbedaannya yang pakai mulsa dan racuk seperti ini. Beliau juga senior di percabian. Yang ingin nanya-nanya soal cabi bisa dengan beliau. Beliau ini tidak mau mengoncakkan dai, malu kan. Jadi di blok barat bersama insinyur Marlianto dan Irjen Pol Nopsiko, di sisi timur kita lihat situ ada teman kita. Kita samperin yuk. Jangan lini ini lah, kungku kali ini lah. Oke, hari ini kita penanaman benih California. Oh, gak berhasil. Semoga dapat menjadi yang dicita-citakan. Diginiin, baru dimasukin ke lubang seperti ini. Nih, oke, sahabat tani Indonesia, saya sedang bersama Insinyur Julius Johnson, SPDI. Beliau adalah salah satu senior di pertanian di tanaman lunak. Jadi bisa diceritakan Bapak Julius, hari ini kita ngapain? Kita menanam California. Oh. Ini Pak, bibitnya ada dua ini. Oh iya ya. Ya. Nanti kalau sudah besar, supaya bisa membedakan mana yang lunjur, mana yang bulat. Oh, jadi ditanam dalam dua ini. Dalam dua polybag itu langsung ditanam ke lubang ya. Iya. Ini Pak, apa untuk berapa pokok di lahan Bapak ini? Sekitar 1.500 pohon. Oh. Hmm. Untuk jenis pepayanya? Jenis California. Oh ya. Ini sekarang ini sedang merajalela di Kabupaten Lahat di Kecamatan Jara ini Pak. Kalau di tempat kita ini perdana ini. Apa yang memotivasi Bapak sehingga Bapak sangat tertarik menanam pepaya California ini? Menurut informasi ini untuk masa depan sangat bagus ini Pak. Gini Pak cara nanamnya Pak. Kita lihat guys. Ya, dicucukkan dulu, digali dulu tanahnya, baru dicucukkan ini bibitnya, baru ditimbun seperti ini. Nih, semoga lekas besar ini, sehat. Mang, Mang, boy, apa kabar?
katanya dia. Jadi lu moneng. Moneng ini. Kacau. Insinyur Nandel. Hari ini kita nanam California, guys. Sampai ini ngantar ke Ramuan. Anu, garis ngantar. Juga bisa di review. Ini kolak ini. Kolak. Kolak pergi. Wow. Lalu yang ini sayur ini. Nangka sama ayam. Kemudian ini pepes ikan mujair. Mantap. Yang ini ayam ini. Waduh, mantap itu, bos. Manyos. Kalau yang ini bagian nasinya ini. Nah, ini insinyur Parisi, SPDI, MSI. Petaniglobal.com. Beliau ini salah satu pemeran utama untuk memajukan desa Tanjung Bayi ini. Pelopor pertanian Tanjung Bayi. Betul. Tangan beliau ini sangat dingin, kemudian sangat ampung. Silakan, Om. Ini sarapan dulu ya. Oke. Sebelum kita campur. Berapa orang anggota? Ini? Anggota tadi sudah masuk 6 orang, tapi banyak yang dulu karena ada gawihan katanya kan. Ada yang nuahi rasan kan, ada yang ingin nyima, ada juga yang apa namanya itu? Ngaruh entua. Gimana rasanya, Om? Endul. Maknyus. Maknyus ya. Gorengan Ibrahim ya. Betul. Oh. Ya, Om Ibrahim. Ibrahim yang rumahnya itu di dekat sekolah itu ya, Pak? Ya, oh. Yang ilir yang dekat Samlilah. Samlilah itu. Ya. Itu banyak kepacaan dia itu. Iya, betul. Saya ingin sekali kan pacak seperti beliau. Gimana rasanya? Rasanya ini kalau mantap sekali. Lembut, renyah, asin, itu bercampur. Bersatu padu. Ancau di lidah. Ayo. Om Parisi? Pas. Terasa iwaknya terasa. Iwaknya. Beliau ini senior, guys. Di bidang pertanian. Ini coba cukanya ini. Cuka. Cukanya ini mantap sekali ini. Coba lihat, guys. Oh my god. Kita coba dulu ya. Oke, silakan. Wah, mantap. Oh my god. Manis, pedas. Rasanya ini bersatu ini, mantap sekali ini. Come on baby. Oh my god. Tempe sagu dicocok sama cuka ini pas banget ini. Okay. Emang ini persatuan yang api ini. Ini guys, kalau di Palembang sarapannya itu pempek sama cuko. Ini berhasil kena lamor kita di sini. Sampai judul sudah ada tadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mongkar gede kita di lahan Yulan, John dari Nandel. Kita bertanam sangsile California. Minta-minta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Di alang atas apapun. Amin. Sebelum kita berdoa, kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi Amin.
Oke, mari berdinding, Pak.